Ya, Om. Om, om sedikit dulu. Tadi sudah nikah, Om. Ya, nanti dulu ya, nanti. Dikit, Om. Dikit, om. Dikit, om. Gimana, Om, restunya? Om. Restunya, Om. Iya, saya merestui. Ah, saya merestui. Udah kan kemarin nikah. Jangan mundur. Bentar ya, mau live lagi. Bentar, nanti keluar lagi. Kenapa akhirnya? Baiklah, kemarin setelah datang ke rumah. Ya baiklah, gentle ya, minta restu, minta saya jadi apa walinya. Kemarin sudah melangsungkan pernikahan hari Sabtu. Alhamdulillah sudah sah ya. Saya nggak mau komen, itu kan masalah hal pribadi. Kalau itu saya tanya aja sama Vanessa. Tapi kemarin saya waktu hari Sabtu itu nggak ada melihat perutnya Vanessa besar atau hamil, nggak, biasa aja. Jadi hubungan ayah saya nggak ada perubahan. Alhamdulillah sudah baik ya. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada konflik lagi lah. Pesan ayah sendiri untuk Vanessa dan ya, mudah-mudahan Vanessa menjadi istri yang baik untuk Bibi, begitu juga Bibi bisa menjadi imam untuk Vanessa. Om, itu aja ya. Itu katanya Bibi apa nikah sama Vanessa tapi dia nggak ada. Saya nggak no comment. Soalnya. Ada kok, Bibi ada kerjaan, dia kan pengusaha ya, dia punya toko juga di Tanah Abang. Harapannya dia cuma numpang. Harapannya untuk Vanessa dan Bibi. Iya, tadi kan saya udah semoga Vanessa dan Bibi bahagia dan sakinah mawaddah warahmah. Om, itu katanya Vanessa yang kerja gitu. Enggak, itu gosip aja, isu lah itu. Ya. Itu yang hamil. Oh, yang hamil tadi saya udah jelasin. Tanya aja. Itu udah 3 bulan, Om. Enggak. Berarti Vanessa udah main ke rumah, Om? Sudah datang ke rumah, sudah. Ya, misi ya. Nanti rencana ini ayah juga mau ke sana. Awas, mobil depan belakang. Oh iya, ada. Pasti ada. Kita selalu menyambung silaturahmi. Om nanya enggak alasan yang pertama enggak diundang kenapa? Iya, kenapa tuh, Om? Ya kan mereka nikah secara agama ya. Hmm. Jadi saya enggak diundang, jadi saya enggak tahu juga gitu. Tapi udah minta restu enggak? Om. Apanya nih? Ya sudah. Tadi kan sudah saya jawab, sudah ke rumah. Sudah dulu ya, Mas. Mau live lagi dia. Abrizal mana ya? Om, itu alasan kenapa nikahnya di Jakarta, Om, bukan di tempat, Om? Ya kan memang saya dulu domisilinya di Jakarta, kan di Pemalang kan saya kan dari istri. Jadi ya sekarang ini kan lebih menetap di Pemalang, tapi enggak, untuk tempat enggak masalah lah. Yang penting kan Vanessa sudah sah. Sudah. Jadi memang Bibi itu sosok yang memang Vanessa cari untuk bersama. Harus gitu, mobilku, Mas. Ya, ya kalau itu kan saya sih melihat Bang, berhenti dulu sebentar. Apa terserah Vanessa aja ya, karena untuk calon suami saya hanya mendukung aja, semoga ya Bibi jadi suami yang baik lah depan. Apa akhirnya merestui bukan karena isu yang Vanessa hamil itu kan? Bukan, sudah ya. Ya Allah, ntar lagi. Ntar ya. Oke.